Bentar, bentar ya. Kalau beli BH di mana ya? Ini tuh. Kenapa? Kamu pernah nggak cebok pakai hamplas? Nggak pernah. Nah itu sampai biar nggak korengan, kamu ceboknya pakai hamplas, cobain. Beres nih. Ternak kecoa ya? Jadi ya, ternak kecoa ya? Oh iya iya, oh iya iya. Aku besok ternak kecoa tuh 20 miliar sama ternak kutu ya? Kan aku mau bikin tuh perusahaan tuh sama Pak Emon tuh. Kalau orang lain tuh kan bikin susu kuda liar. Kalau aku bikinnya bikin susu cap kutu liar. Gimana tuh kalau kata Pak Emon? Halo, ya, assalamualaikum, Pak Bang Bang. Iya, Pak Bang Bang, gimana? Oh, tenang, jangan khawatir. Masalah pembayaran itu kan masalah sepele ya. Besok aku transfer langsung. Pak, tahu nggak? Saya tuh kalau buka pintu kamar tuh langsung ketemu ATM Center, Pak. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Besok aku transfer ya. Kenapa? Oh iya, Bapak mau transfer lewat mana? Via bank apa? Via bank, kenapa? Di rumah saya itu semua ada bank, Pak. Ada bank becekan, bank mandiin, sampai bank ketikus juga ada, Pak. Bapak jangan remehin saya deh, Pak. Pak Emang lagi gimana nih? Kenapa? Aku ini lagi di apa? Di Friends Cafe nih, lagi sama sekretaris aku nih, ada dua orang. Iya, biasa, Pak. Iya, kenapa? Bapak tahu sendiri kan, aku itu bukan orang kayak biasa, Pak. Tanah saya itu 1 hektar, Pak. Bukan ke samping, tapi ke dalam, Pak. Jadi saking dalamnya sama kerak bumi gitu, Pak, udah deket. Iya, cuma beda RW aja, Pak. Meni bawel siapa? Oh, mobil sport. Oh, itu di rumah saya tuh berserakan, Pak, mobil sport, Pak. Kadang sampai garasi saya itu macet total. Makanya kemarin saya bagi-bagiin mobil sport ke pejalan kaki, Pak, sebagai giveaway lah gitu buat aku. Oh iya, jadi besok aku transfer 20 miliar itu buat ternak kecoa ya. Jadi ya, ternak kecoa ya. Oh iya. Aku besok ternak kecoa tuh 20 miliar sama ternak kutu ya. Kenapa? Mau tahu rahasia sukses saya? Nope. Saya udah dari bawaan orok sih, Pak, kalau sukses. Saya waktu sekolah saking rajinnya, Pak, ya. Sehari aja nggak dikasih PR sama ibu guru itu saya langsung unjuk rasa, Pak. Jadi saya tuh gimana ya? Waktu di sekolah tuh aku gini, Pak. Gerbang sekolah belum dibuka, saya udah di dalam, Pak. Asli, Pak. Oh, bukan karena rajin. Karena ketiduran di kantin dari kemarin, Pak. Iya. Jadi saya kelewat rajin gitu. Oke, aku udah siapin sih, Pak. Ini apa ya? Buat besok DP sih, maksudnya buat Pak Bambang DP. Mau gimana sih? Maksudnya saya hitung aja gitu. Kenapa? Enggak. Aku besok transfer langsung. Enggak repot kok. Aku besok kirim helikopter buat Pak Bambang ya. Nanti langsung, kenapa? Oh iya, helikopter aku lagi diceperin tuh, Pak, di bengkel Mang Asoy. Jadi nggak apa-apa, aku besok pakai bajaj aja. Nah, ya. Oh iya, yaudah. Nanti kita sambung lagi, Pak, ya. Yuk, ya, waalaikumsalam, Pak Bambang. Halo, ya, assalamualaikum. Yayan, ah, ini aku di jalan biasa. Ini nganterin anak tetangga. Ah, gimana? Iya, anak tetangga, anak Palura, Pak Camat, yang depannya si Aseng Togel. Kamu di mana? Dia, ya enggak bohong, masa aku bohong. Kenapa? Minta beliin BH. Kemarin udah dibeliin BH, kemarin kamu beli lagi sekarang gimana sih? Udah longgar BH-nya, pakai karet ya? Lu nggak tahu mana? Aku tahu di sini toko BH di mana. Bentar ya. Kalau beli BH di mana ya? Ini tuh. Kenapa? Enggak, bukan. Jadi ya, itu atau toko mana? Di Jogja, Gria gitu. Gria ada? Ya udah lah, ntar dibeliin BH lah. Apalagi nih, tipe apa lagi? Apa? Pemutih ketek. Aneh-aneh aja kamu. Ya emang sih ketek kamu kan hitam dop gitu. Nanti aku beliin deh pemutih ketek supaya kamu putih keteknya ya. Iya. Yang. Kamu udah beol belum? Saya tuh gerak tai. Iya, aku kan
nggak enak juga kalau kamu nggak beol kan. Jangan lupa ya cebok ya, cobain deh yang kamu eksperimen cebok pakai odol, gimana rasanya. Iya kan kamu suka eksperimen kayak gitu. Nah, ya nanti paling aku sorean pulangnya lah. Yang pengen dengar suara itu biasa. Suara dengarkanlah aku. Pengen dengar suara itu dulu, nah itu biasa kentut kamu. Iya dikit aja lah. Nah itu kan ada suaranya. Biasa kan kita mah suka apa hisap kentut kan. Oh no. Tuh kan kebiasaan, udah kentut kamu busiat di celana. Fix modal batu. Ya udah nggak apa-apa lah. Iyalah aku kangen sama kentut kamu kan, wangi kentut kamu tuh ibarat aku tuh kayak apa ya, kayak parfum ya. Wangi banget gitu. Kenapa? Nah iya nanti aku ke toko itu beliin apa lagi, nitip apa lagi. Salep pemanjang bulu hidung. Emang ada? Ya udah nanti aku beliin deh sekalian. Merek apa? Kalpana. Yang, pantat kamu masih korengan nggak? Udah nggak? Iya tadinya kan mau sambil beli. Iya itu, pakai itu. Kamu pernah nggak cebok pakai hampelas? Nggak pernah. Nah itu sampai biar nggak korengan, kamu ceboknya pakai hampelas, cobain. Peres, nih. Aku kangen tau sama kamu. Sehari tanpa kamu tuh kayak 24 jam tau nggak? Sama, aku juga kangen korek-korek ukil kamu. Ya udah nanti, kamu tau nggak aku udah lama ngapa-ngapain? Aku udah lama nggak cebok sambil lari-lari loh. Iya, kamu udah lama banget. Ini lupa. Astagfirullahaladzim. Uang 200 juta udah dihabisin. Tuh kan kebiasaan. Pak Haji Thohir kemarin kan ngasih 200 juta. Sekarang kamu belum kasihin. Aku sama si Deden Tompel mau ini loh belanja ke Amerika nanti besok. Biasa cuman ikut cebok doang di sana, langsung kencing langsung balik lagi ke Indonesia. Iya kan kamu tahu. Nah, itu pokoknya enggak aku mau tahu ya, itu uang 200 juta harus habis hari ini ya. Habisin ya. Udah jangan kayak orang susah deh. Aku kan bersihin keluar uang, kentut keluar uang. Lu jangan say iya deh. Kenapa? Iya berisik. Ini aku lagi di mobil, soalnya jet pribadi aku lagi aku ceperin di bengkel. Iya sama ban aku kan itu bannya bocor terus. Jadi aku tambal bannya di bengkel Mang Ahoy. Aku mau cat juga, itu jet pribadi aku. Cuman piloknya keburu habis di bengkel, ya udah aku ceperin dulu. Nah, ya udah. Mas mau beli emas lagi? Enggak. Enggak mau lagi. Kemarin emas 2 kilo kamu kemanain? Tuh kan kebiasaan digadein lagi. Ya udah, emas sekarang kamu beli 10 kilo. Ada di toko situ, di toko Abadi Jaya. Kamu beli di situ. Sama di Kimia Farma juga ada sih kalau enggak salah di situ. Beli aja sih 200 liter atau 4 liter nanti kamu jual lagi. Aku enggak mau tahu, pokoknya kita nanti ngebangun rumah pakai emas itu ya. Heeh. Kamu tahu sendiri mas, batangan aku kan buat ngeganjel pintu doang. Ya udah nanti kita ini lagi lanjut lagi yang ya. Ya ini aku mau nganterin anak parluar dulu. Nah, ya udah ya, yuk ya. Waalaikumsalam. Teh maaf ke, ya, telepon dulu. Apa? Maaf tadi sambil nelpon. Hah? Oh lagi pakai itu. Kak bentar. Aduh maaf, ini ada telepon kak. Bentar dulu ya. Sorry, ini kayaknya penting banget. Tar, dulu, maaf ya. Halo, assalamualaikum. Bapak John, ya. Biasa ini aku lagi di jet pribadi aku. Nah, gimana? Itu tolong transfer uang aku 500 juta. Aku mau pasang gigi emas. Emasnya 24 x 16 x 30 karat. Ya, cuman aku pengen yang ukurannya itu jangan kotak ya. Nah, si gigi emasnya bujur sangkar. Nah, ya kan aku supaya beda sama bentuk gigi yang lainnya ya. Udah pesan besok ke Baghdad. Hah? Belum? Iya kan Pak Jun tahu sendiri, WC rumah aku kan tahu sendiri. Aku dari WC ke ruang tengah aja harus pakai ojol. Iya, dari kamar mandi ke ruang TV kan aku harus pesan ojol dulu tuh. Nah, makanya aku nggak mau ribet hari ini ya. Nah, jadi besok kita jadi ke Abu Dhabi ya. Itu kita mau borong motor di Baghdad. Nah, ini Pak Jun belum tahu ya. Kalau di Indonesia tuh kan ada merek Yamaha. Kalau di Baghdad kita bukan merek Yamaha. Ada yang lagi bagus tuh, lagi trendy. Mereknya Yamaha. Garing kan? Itu 150 juta Pak Jun satunya. Oh iya, masih gitu harganya. Pak Jun ya gini ya. Kalau motor merek Yamaha itu, kalau kita baru niat aja pengen ke Cililin itu langsung nyampe. Kita baru niat nih kita mau ke Cililin itu langsung nyampe. Iya, itu makanya tuh jarang banget motor kayak gitu. Ditanjakan ya motornya nih ya.
motor itu bunyinya otomatis. Oh no. Kalau ditanyakan, iya kan itu dari Arab. Kalau ditanyakan tuh dia ada di situ tulisannya lama ta'mudun. Nah. Kalau di Norwegia nih ya, aku tuh inget-inget Arab tuh inget film Frozen. Iya, itu si Anna sama si Elsa. Aku mau tanya sama Pak John, kenapa Anna dan Elsa itu dari Norwegia? Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Nope. Gini Pak John, si Anna dan Elsa itu dari Norwegia. Ow. Karena kalau dari Arab, namanya bukan Anna dan Elsa, tapi Anne Antum. Garing kan aku ya? Ya itu jok-jok dikit Pak John. Saya lagi kerja dulu biasa. Ini lagi nganter sekretaris aku biasa lah. Iya kan sekretaris aku biasalah bantu-bantu aku buat sama itu. Iya tahu sendiri kan kita kerja kan ada pepatah mengatakan Pak John ya, seberat-beratnya pekerjaan akan lebih ringan bila tidak dikerjakan Pak John. itu by Mario Malas Pak John. Proyek kita batu ya kita rencanakan aja mulai rusak Pak John. Hah? Bukan batu bara tapi batu kewuk kita kan ganti. Sama batu akik. Tetangga aku tuh kemarin kena begal. Bukannya manggil polisi, malah manggil tukang pijit. Tahu ternyata dia tuh bukan begal itu, ternyata dia begal linu, Pak John. Iya, aku punya pabrik gula nih. Nanti besok beli ya. Transfer ke aku 20 miliar. Rencana sih mau ternak cacing ya, sama ternak luwak. Nah, aku dibikin jadi perpaduan antara cacing dan luwak itu dikawinin menjadi suatu metamorfosis yang sangat mendedikasikan udara pagi Pak John. Nah iya, ya, aku mau ke salon. Kenapa? Mau ikut? Jangan lah Pak John lah. Jangan, nanti ke salon lupa. Kenapa? Aku mau ini, mau krimbat jenggot. Iya sama ini biasa. Aku kan belum cukur bulu ketek 2 hari atau 3 tahun gitu lupa. Nanti aku mau kerimbat di sana. Iya ada di sana ada. Kenapa? Pulau Bali. Kan aku nanti besok beli Pulau Bali tuh sama si Pak Riki. Aku suka main golf tuh di sana. Aku booking-bookingin caddy kan suka 10 caddy, 20 caddy ya. Nah, nanti besok kita beli aja sama pulau-pulaunya ya. Sekarang ada tempe. Yang harganya 2M saya beli. Ya besok biasa ke Pulau Bali, terus besoknya ke Singapura. Aku ke Singapura tuh nyumpang kencing doang sama berak doang, terus aku balik lagi ke Jakarta. Saya suka kemewahan. Jangan berbuat yang tidak-tidak di celana. Masih bisnis bareng ya. Oke Pak John, makasih Pak John ya. Oke, assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam. Oke. Iya, super sekali. Ya. Salam super. Salam dahsyat Pak John. Maaf Kak, sambil telepon. Aku boleh minta tisu? Oh ya Kak. Sih kak, jangan kan minta tisu kak, minta hati aku aja gak apa-apa. Ini ada telepon dulu ya. Oke, silakan. Telepon dulu. Halo, ya, waalaikumsalam. Yuk, gimana? Oh, Pak Emon. Gimana Pak Emon? Kenapa? Sapi Arab. Iya, itu kan 500 juta tuh dari sapi Arab kita akan kirim langsung ke Pak Emon di Bangladesh ya. Iya, kalau sapi Arab tuh santun banget loh kalau minta maaf ya. Beda sama yang di sini. Iya, kalau dia kalau mau minta maaf tuh bilangnya beda lagi. Gimana coba? Oh, bukan gitu. Kalau dia iya maaf gitu. Iya. Kenapa? Ini aku lagi sama sekretaris aku di sini berdua aja. Dan sambil nunggu-nunggu di sinilah. Waduh, lejeng waduh. Oh beda kalau di sapi Arab tuh kalau mereka lagi lapar gitu ya minta-mintanya tuh bukan eok 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 bukan gitu gini bilangnya nih aing lapar lama tak makan. Cuman ada juga kalau onta tuh harga 2 miliar tuh bisa dikirim lagi aja sih sebetulnya. Kenapa bahasa Arabnya onta jomblo lama tak laku pakaimu juga ada aja sih minumnya aku kayak gitu. Ini gimana yang itu yang sapi yang di sana si Charles juara satu. Alhamdulillah ya juara satu. Itu lomba apa? Balap karung. Oh balap karung ya udah. Pak Emon tolong ya transfer uang 2 miliar besok ya. Sapi aku tuh mau pasang gigi, si giginya mau aku ganti jadi gigi perunggu. Kalau emas tuh udah nggak ini ya, udah nggak kurang lah gitu kalau emas sekarang lagi naik. Ini aja diganti gigi perunggu tapi bentuknya jangan yang kotak, bentuknya yang trapesium. Biar beda-beda yang lain.
Yang itu. Kan aku mau bikin tuh perusahaan tuh sama Pak Emon tuh. Kalau orang lain tuh kan bikin susu kuda liar. Kalau aku bikinnya bikin susu cap kutu liar. Gimana tuh kalau kata Pak Emon? Iya benar-benar. Sapi aku besok jadi ikut lomba karaoke nggak? Nggak, di itu di Bangladesh. Nah ini Pak Emon yang aku mau bahas. Iya. Besok bawain lagu latih aja lah sama Perlahan. Si sapinya udah aku latih. Bawain lagu latih. Iya. Boleh Pak Emon. Iya. Boleh. Tuh kandang sapi yang dicililin, dibikin dari emas batangan aja. Lu jangan saya deh. Setelah dibikin emas batangan, sapinya sekalian dipilok ya warna ungu bagedot. Oh iya dong, harus terawat. Sama jangan lupa dikerimbat bulu hidungnya itu di salon siapa ya? Salon Tuti Kelek apa siapa lupa ya? Gimana? Oh itu. Oh yang salah sapi itu. Si Jumintan. Oh iya kan lusa ulang tahun dia. Gimana kalau kita rayain ulang tahunnya? Ya, kita undang kayak band-band Noah, Armada, Linkin Park, gitu Coldplay buat ngerayain si Jumintan itu. Ya, enggak apa-apa. Kita membahagiakan sapi kan aman deh. Konsepnya elektronan aja. Ya udah gitu aja lah ya, ini aku lagi ini dulu lah. Nah ya, nanti ini lagi ya. Berkabar lagi. Kenapa? Ih, kamu mah masa mau minta dinyanyiin dulu. Biar kebiasaan kamu mah kalau mau tidur siang harus nyanyi dulu. Ya udah aku nyanyiin dulu bentar. Kau malaikat, tabur sayap yang aku cinta. Kau malaikat yang selalu menerangiku. Aku sayang kamu, aku cinta kamu. Tuhan tolong satukanlah kita. Uge! Sia normal tuh. Iya suara aku lagi serak ini biasa. Ah yaudah yuk. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Sasar gitu. Iya. Baru nyanyiin kalau gitu tuh.